saya berada di turunan eh, Teluk Santong. Kebetulan di sini kan sering ada kecelakaan. Jadi saya akan mencoba menentukan di mana titik-titik di tempat energi di lokasi ini. Dan suatu energi yang sangat keras. Ya kenapa kita berhenti di sini? E, mungkin karena ada sesuatu yang saya rasakan di sini. Makanya saya coba untuk menentukan di mana tempat titik energi di sini. E, pas di turunan ini di turunan ini yang saya rasakan eh seperti ada pembatas di sini ada pembatas yang mudah-mudahan eh, malam ini tidak ada kendala apa-apa karena kita tahu pas saat hujan masih gerimis di sini makanya eh, sangat keras energi yang saya rasakan di sini lokasinya di tempat ini. Ya coba maju sedikit. Di sini tempat pas persis di turunan. Makanya banyak terjadi kecelakaan di sini. Ini lokasi titiknya. Oh, di tempat ini juga saya sangat merinding sekali karena yang saya lihat di atas sana seperti ada orang duduk ada orang duduk memantau uh, di saat kita ngeupload uh, dan nggak tahu kenapa di lokasi ini beda rasanya dengan yang di sebelah sana dan juga di sini saya menemukan Energi yang sangat keras, pas di lokasi batu ini, di lokasi batu ini hmm. mungkin di sini tempat titik yang banyak terjadi kecelakaan, ya, 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 di situ, nah, jadi langsung gelap di situ pas di telunjuk tangan saya kebetulan satu garis dengan perbatasan ini perbatasan jalan ya semoga kita pateha dulu untuk orang-orang yang uh, terjadi kecelakaan di sini Bismillahirrahmanirrahim ya uh, jadi saya turun ke sini tanpa unsur kesengajaan cuman yang saya rasakan di sini adalah tempat-tempat yang beda aurahnya ya semoga untuk kedepannya tidak ada kendala lagi yang penting sudah kita tahu ini mas di area ini sangat beda titik energi sama yang di sana tadi ya semoga ini adalah pengalaman kita hanya itu saja yang kita dapat bagikan di sini ya untuk ke depan kita harus hati-hati dalam berkendara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh